Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Selmet, jumpa lagi kita dalam jalan-jalan belajar kita. Kali ini saya masih ngeliter di sekitaran kota Bojonegoro. Dan ini saya mau nyoba jalan mana ini ya. Ini belum tahu, ini di Basuki Rahmat ya. Ini saya mau nyoba kiri ini, kemana jalan apa ini. Saya belum hafal, belum tahu ini. Kita coba keliling ke sini. Ini masuk jalan apa ini ya. Aku tak lihat tulisan. Karena nggak hafal, jadi aku harus lihat tulisannya. Oh, nggak ada ya. Nah, ini suasana masuk gang-gang ya, jalan kampung mungkin ini ya. Kampung kotanya Bojonegoro seperti ini. Ini benar lebar ini. Oh, ini banyak bakul buah-buah di sini ya. Apa ini tempat relokasi Kelurahan Karangpacar? Oh, Kelurahan Karangpacar. Enggak tahu, jujur enggak tahu. Saya enggak buka map saat melaku-melaku nih. Aku harus banyak tahu kota Bojonegoro soalnya, harus terusur-terusur, busur-busur ini kemana itu busurnya. Rowojo. Ya, belok kiri. Kemana ini tembusnya? Nah, iya, ini berarti kampung sini asli ya. Oh, ini tembus Karang Pacar sana. Belok kiri, ini masih dalam proses anu ini. Kandam 3. Ini masuk. Oh, ini sudah apa? Pedestriannya sudah bagus ini. Kanan kiri. Cuma jalannya ya pres. Ini kalau parkir ya susah. Enggak bisa parkir. Cuman ini aspalnya harusnya ditinggikan ya. Ini kalau ditinggikan buangan air besinya itu jadinya di bawah nanti. Tapi kalau nggak gini kan stainnya agak naik. Nggak kurang anu nanti ya. Jadinya kan kurang rapi. Melaku-melaku saat muter-muter ya. Saya perlu banyak menghafal kota Bojonegoro. Sudah lama sekali meninggalkan kota Bojonegoro, jadinya ya lupa. Ya nggak meninggalkan kota, wong dulu nggak pernah tinggal di kota sebelumnya ya. Neng desa aku. Meninggalkan daerah Bojonegoro maksudnya ya. Tadi setelah masuk daerah Karang Pacar ya, Rowo, coba saya tak masuk sini lagi. Ini juga nggak tahu mana ini, aku juga belum hafal. Lirik masuk Meliwis Putih. Ini Meliwis Putih, jalan Meliwis Putih. Besar lagi, berarti ini masih apa? Ya, kayak kampung-kampungnya Bojonegoro, kampung kotanya Bojonegoro ya. Penduduk asli. Nih. Ya, apa ini? Rapi. Jalannya juga bagus, mulus. Ya nggak ada got, nggak terlihat got trotoar, ini nggak ada. Berarti kasih ini sama orang-orang, dikasih pot, dikasih anu apa ya, ya kayak nggak tertata karena kan
naruh asal naruh, tapi kalau jalannya bagus, mulus, ada apa marka kanan kiri ya. Oh, ini bunga-bunganya asal. Ini kayak ngeklaim tempatku gitu kayak. Nah, padahal kalau bersih kayak gini, ya lebar gini ya. Kanan kiri ini lebar harusnya. Tata. Jadi kalau di bokal katanya di tata, dikasih penutup rata, bagus mungkin ya. Tata. Orang-orang biasa kan gitu, orang kita itu ya. Tanahnya sendiri bangunnya dipres, nanti atap seng ditaruh di atas trotoar, jual buka toko dipresnya di depan, parkirnya terasnya numpang got, parkirnya di jalan akhirnya macet ya, semua mana-mana warga, mana-mana orang kita itu tabiatnya manusia mungkin. Aduh, jadi gak tahu ya berkah apa enggak, gak mikir. Karena kan orang yang macet itu kan terganggu, kan kadang misuh dalam hatinya. Nah, kayak gitu seperti apa, gak tahu aku alam hukum. Sebulan. Ini saya lurus saja masuk jalan Kiai Mojo. Kiai Mojo ini jalannya agak tidak tertata ya, salah satunya di pojok tadi ya, kan ada warung itu, parkirnya kadang mengganggu, sempit. Depannya sudah tahu masjid, banyak parkir juga, parkirnya pres, orang-orang jajar-jajar itu, jadi bareng jam kerja gitu agak mengganggu biasanya. Sama di ujung pintu keluar makam lampu merah itu nggak tahu ngaturnya seperti apa ya, itu gapuranya sempit, dikasih tiang lampu merah sempit mepet, dan sekitarnya situ jalan sudah sempit, sama orang-orang yang jual-jualan juga itu dikasih bunga-bunga, pot-pot bunga, jadi tambah sempit. Sebelah selatan jalannya banyak parkir mobil, parkir kendaraan. Aduh, agak nggak tertata untuk jalan Kiai Mojo ini, mohon maaf ya untuk warga jalan Kiai Mojo. Dan ini tiang listrik, tiang apa, telepon ya, yang semrawut itu. Nah, ini kanan ini biasa ada pojok ini, mobil Mercy permanen di depan parkirnya, ditutupi terpal biasa kalau saya lewat sini. Ada mobil sedan, ada beberapa mobil di sini nggak punya garasi dan naruhnya di jalan, setengah jalan. Jadi sebagian makam jalan. Aneh toh, punya mobil Mercy, Toyota nggak tahu Toyota apa, Vios atau Altis yang arti ya, tapi parkirnya di jalan, nggak punya garasi. Aman-aman saja jika nggak mikir kalau itu ganggu orang. Ini juga ini jadi jalan Kiai Mojo ini kurang tertata, agak semrawut dibanding yang lain ya, kalau saya sudah pernah yang lewat lainnya ini ya. Nah, ini di depan ini kalau lampu merahnya nggak tahu kok, tiangnya kok nggak agak minggir ya, pres gapura mungkin, ikut temboknya gapura gitu mungkin masih, kalau simpangan sesama mobil gitu nggak bisa, harus ngalah, jadi mundur dulu, mepet, turun dulu. Nah, ini biasanya pagi ada bakul sayur, belah kiri banyak orang-orang parkir apa rombong-rombong, dikasih tanaman, padahal itu jalan, beton kecil itu kan sebenarnya masih jalan, tapi dikasih beton, apa dikasih tanam-tanaman kayak seperti halamannya sendiri, belum kalau parkir mobil ya. Ya beginilah, masih perlu pembenahan untuk kampung-kampungnya setelah jalan protokolnya. Oke, terima kasih Sobat Somet telah menemani jalan-jalan milenial kita, melewati sedikit kampung di Kota Bojonegoro. Sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.